Assalamualaikum kawan-kawan, balik lagi dengan saya Muhammad Taufik Berlians di channel Latung Studio. Kali ini saya berada di stasiun Bungamas bersama istri saya ingin menaiki kereta api Bukit Suwelo yang telah tiba di stasiun Bungamas. Baiklah, bagaimana keseruan saya bersama kereta api Bukit Suwelo? Langsung saja kita ke videonya. Bye-bye. Menu spesial antara lain, nasi kecombrang cakalang woku, cuanki, pop mie, snack, teh pucuk, serta protein. Dapatkan sekarang juga menu terbaru kami, yaitu banana chips rambak pisang, banana chips garlic, cassava chips, dan sweet potato chips. Nikmati kehangatan serta khasiat dalam setiap gelas minuman hangat kami seperti jasmine tea yang dapat Anda pesan melalui kru yang bertugas atau Anda dapat mengunjungi kereta makan. Kereta makan terletak di antara ekonomi 2 dan ekonomi 3. Sesampai di terminal, kami akan berkeliling kabin untuk memulai proses pemesanan. Untuk kemudahan bertransaksi, tersedia pembayaran non-tunai atau cashless menggunakan kris dari berbagai bank atau dapat juga dengan uang elektronik lainnya. Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia dan selamat menikmati perjalanan bersama kereta api Bukit Suwelo 1. Saatnya kuliner kereta, terima kasih. Baiklah kawan-kawan, sesaat lagi kereta api Bukit Suwelo akan melintas langsung stasiun Sukaraja. Stasiun Sukaraja ini memasuki wilayah tengah Kabupaten Lahat, guys. Bisa kita lihat unik, peronnya terbelah karena ada jalan raya. Baiklah kawan-kawan, kereta api Bukit Suwelo dengan nomor KA-9 akan persiapan melintas langsung stasiun Saung Naga. Stasiun Saung Naga ini memasuki wilayah Kikim Barat, Kabupaten Lahat ya guys. Bisa kita lihat terdapat 3 jalur, 1 jalur baduk dan 1 jalur belok dan 1 spur lurus.
Baiklah kawan-kawan, beginilah suasana ekonomi satu tepat di belakang lokomotif. Kereta api Bukit Serilo dengan nomor KAS9 telah diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Ini lokomotifnya, ini lokomotif Gubernur Meda, jadi tidak bisa gobong. Kawan-kawan, baiklah kawan, beginilah suasana di ekonomi satu, ramai penumpang kawan-kawan. Bisa kita lihat ini kesibukan masing-masing antar penumpang. Bisa kita lihat anak kecil itu ekspresinya itu ngeselin kawan. Baiklah kawan, mohon maaf sebelumnya nih saya ketiduran karena kecapean. Jadi kereta api Bukit Serilo ini telah tiba di Lubuk Linggau ini. Kena semboyan 7 karena ada langsiran kereta api 3992 minyak kosongan dengan relasi Lubuk Linggau Kertapati. Lumayan lama ini ketahan sinyal ini. Nah ini masih ketahan sinyal karena ada langsiran narik gerbong ketel dari depot Pertamina ke jalur 3 stasiun Lubuk Linggau. Bisa kita lihat di suasananya nih. Ketahan sinyal masuk stasiun Lubuk Linggau. Masih ketahan sinyal masuk stasiun Lubuk Linggau karena ada langsiran kereta api minyak. Baiklah kawan, setelah mengalami ketahan sinyal atau semboyan 7 stasiun Lubuk Linggau, akhirnya kereta api Bukit Serilo telah tiba dan berhenti memasuki jalur 1 di stasiun Lubuk Linggau bersilang dengan kereta api 3992, itu sudah standby sama kereta api Sindang Marga. Kawan-kawan, kereta api Bukit Serilo 1 telah tiba dan berhenti di stasiun akhir, tujuan akhir stasiun 15. Mungkin itu saja perjalanan.
saya menggunakan kereta api Bukit Seruyo. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan, tadi saya baru saja naik dan turun dari kereta api Bukit Seruyo yang mengalami kena semboyan 7 stasiun Lubuk Linggau di sana ya tadi. Di ujung sana tadi tuh. Itu karena ada lansiran kereta api minyak kosongan atau dengan nomor KA 3992 nih. Jadi kereta api 3992 ini tadi sudah standby di jalur 3 stasiun Lubuk Linggau memakai lokomotif 204-0702 atau dengan nomor lamanya itu 20411. Jadi kita tunggu kereta apinya berangkat dari stasiun Lubuk Linggau di sini. Baiklah kawan, kereta api 3992 telah diberangkatkan dari stasiun Lubuk Linggau. Thank you.